Welcome back guys. Thank you sebab masih setia menonton Adi Weekend. Seperti yang dijanjikan, kita ada lagi satu orang guest untuk segmen akhir ni, Fan. Hari ni kita ada keeper untuk pasukan PDRM, Brian C in the house. Brian, selamat datang ke Adi Weekend. Hi, thank you very much. How are you? Good? So far okay. Thank you for having me. Yes, kita nak tahu banyak pasal you sebab you ada cerita yang best sebenarnya. Oh yeah. Boleh. You tanya lah dulu sebab you excited daripada tadi nak tanya. Okay, so maybe we can start off with macam mana Brian punya life during PKPB ni, Brian? During PKPB, buat masa sekarang ni, just workout sendiri atau dengan seorang keeper untuk maintain fitness dengan sharpness semua. Sebelum kita lapor diri kepada pasukan baru untuk pramusim lah. Okay. Macam you punya football journey kan, kita tahu 2018 you dengan PKNP, and then 2019 you bermain di Bangkok, dan 2020 untuk PDRM. So journey football journey you berubah-ubah. So macam mana Brian hadapi situation tu? Macam mana you aplikasikan macam chemistry you dengan kawan-kawan, dengan coaches semua? So how? Bagi saya paling penting kita kena be very adaptable, senang sesuaikan diri kepada environment yang baru, and then cuba macam berkenalan dengan pemain-pemain, dengan teammate yang baru. Kalau tidak, nanti mungkin tak ada persefahaman semua. So I think itu paling penting lah untuk menyesuaikan diri dalam suasana baru. Dapatkan chemistry kan, tapi betul. macam Brian cakap, nak adapt kena laju. Tapi adaptation untuk you ada satu lagi makna, yang you can adapt diri you as a student and as a footballer. Sangat rare lah sebenarnya. Yes, sebab okay, kita tahu tadi kita dah sembang, degree you dah habis dekat US. Yes. Kan? And then now you are doing masters. Ya, saya tengah buat master saya sekarang melalui pembelajaran jarak jauh atau panggil PJJ lah. So saya buat decision ini sebab saya balik Malaysia untuk main bola semasa saya tengah buat master saya dekat sana, full time student. And then dapat tawaran dari satu kelab PKMP untuk kembali ke Malaysia untuk main bola. So saya pun fikir pasal masa depan, kalau saya tak menceburi bidang bola sepak sekarang, mungkin nanti sudah tua tak dapat peluang lagi. So itu saya buat keputusan untuk balik sini. At the same time, menyambungkan pelajaran saya dalam PJJ lah. And ramai nak tahu, okay, you dah buat degree and sekarang buat masters. You punya course ataupun you punya subjek tu you dalam bidang apa? Bidang itu dalam civil engineering. Kenapa civil engineering? Sebab saya macam dari dulu ada minat dalam bangunan-bangunan. So saya ingat boleh channel saya punya minat kepada satu kejayaan satu hari nanti. Tapi sekarang ni saya nak fokus bola dulu. Okay, Brian, footballer dengan study semua susah tak? Macam mana untuk you? Memang susah lah, especially sudah masuk professional scene. Demand lagi tinggi, penyokong pun macam lagi apa, pressure. So untuk handle bab football dengan handle pressure dari sekolah, dua-dua kind of pressure you kena macam sentiasa switch on and make sure dia tak makan you lah. You kena handle berapa perkara yang datang, you know. Right, tapi of course bila orang kata bola sepak ni, dia bukan fizikal je, you know, 90% mental. You kena kuat, and plus untuk you pula, you nak kena struggle dengan you, macam cakap tadi, dengan you punya studies lagi, dengan main bola as a professional footballer. So macam untuk you sendiri, mental preparation jenis apa yang you orang kata aplikasikan untuk you balance? For me, pas untuk goalkeeper, bab goalkeeper penting lah, sebab kalau tengok technical ability semua keeper lebih kurang, tapi macam mana dia handle pressure and prepare yourself mentally untuk apa-apa situasi yang boleh berlaku, and then maybe come back from a mistake or when you have a good performance, how to maintain that kind of performance. But bagi saya, saya ada contact dengan seorang psychologist dari ISN. So kalau saya ada masalah, saya jumpa dia, bincang macam mana nak handle situasi macam tu lah. To be a top goalkeeper lah. Yeah. Okay. Permainan pengurus bola sepak terhangat sudah tiba. Rekrut bita-bita pemain bola terhebat bagi pasukan anda. Uji formasi dan taktik anda untuk mengalahkan pengurus lain. Bina pasukan impian anda hari ini